Kita sekarang lagi di villa, ini lagi mau bikin makan apa nih? Masak apa, Mas? Makan Insta. Siang atau makan malam? Ini buat makan malam ya, karena sebentar lagi kita mau jalan ini, guys. Kita mau ke GWK. GWK sama GWK Pantai Pandawa. Pantai Pandawa sama apa lagi lah nanti, pokoknya kita jalan aja, guys. Nanti lihat aja, aku akan split beberapa konten buat kalian. Nah, sekarang ini, guys, istriku lagi masak. Ini masak apa, Ma? Sama sup iga. Oke, guys, coba aku lihat cara masak steaknya sama sup iga kayak apa sih. Oke, ikuti terus konten ini. Terima kasih. Daging di slice, nanti kita kasih marinade. Jadi, Ma, kita ini tadi belanja di mana nih? Oh, iya. Barang-barang ini? Kita belanja di Panen ID. Jadi kalau kalian ada di Bali, Jakarta sama di Jogja. Bali, Jakarta, Jogja. Oke. Panen ID. Ada IG-nya mungkin? Ada. IG-nya apa? IG-nya apa, Mas Danang? Panen_ID. Panen underscore ID. Semua ada. Panen underscore Indonesia, maaf salah. Panen underscore Indonesia. Terus keuntungannya apa aja sih kalau belajar di situ? Jadi ini diantar ya? Diantar. Oh, guys. Ini diantar semua, guys. Kentangnya juga berkualitas. Jadi kualitasnya tuh kayak kualitas supermarket. Oke, okay, oke. Tapi harganya mahal paling ya diantar-antar gitu ya. Harganya worth it. Oh, harganya sama ya? Harganya sama, guys. Terus diantar, guys. Ini cocok banget buat kalian yang takut keluar rumah kan sekarang lagi masa pandemi ya. Dagingnya berkualitas ya. Aku sudah lebih dekat ya nanti, yes, guys. Dagingnya, sayurnya. Karena semua ini tadi kita belanja di Panen ID. Oke, aku sudah lebih dekat. ID-nya Panen_Indonesia. Panen_Indonesia. Cek itu, guys. Panen_Indonesia ada di Bali, Jakarta. Di Jakarta, di Jogja. Bertiga itu ya, guys. Nah, kalian yang di sini nih, tiga ini, kalau malas keluar rumah, klik aja di Panen ID. Ini daging. Inilah jadinya, guys, dagingnya tadi jadinya stick sama ini sop iga, dan ini sausnya jadinya seperti ini, dan makimak. Mari kita makan. Nah, ini jadinya, guys, kita menyantap stick dan sop iga. Jadi gimana, guys, rasanya, guys? Steaknya juara, mantul. Mantap, mantul. Mari kita habiskan. Tadi kok kamu udah habis berapa? Dua ya? Yes, dua. Dua steak ya? Steaknya papa dimakan ya tadi ya? Tapi aku dapat gantinya, guys, ini, guys. Walaupun cili, tapi aku mau merasakan, guys. Nah, ini, guys. Nah. Oke, guys, mari mari kita makan. Oke, guys, kita review, guys. Kalau steaknya, guys, mantep ya. Kalau
kerennya guys. Kalau buntutnya esok tiganya masih alat picus gurih tapi masih alatnya karena itu kurang taman didik kita tangan. Habis guys, sekarang kita cuci mulut dulu guys. Semangka. Apel.